setelah sukses dengan Zenfone 2, Asus kembali mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Zenfone 3 Max. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mereview handphone ini. Seperti namanya, Max merupakan nama yang disematkan bagi ponsel Zenfone dengan kapasitas baterai maksimal. Asus mengklaim baterai HP ini bisa bertahan sampai 38 hari. Dengan catatan, HP ini berada dalam kondisi standby alias tidak digunakan untuk browsing, upload foto dan video, chatting ataupun mendengarkan musik. Nah, Vivenians, kalau Vivenians suka banget sama teleponan, handphone ini cocok banget karena bisa tahan sampai 17 jam. Kalau Vivenians suka browsingan sama internetan, handphone ini juga cocok karena bisa tahan sampai 19 jam. Sementara kalau Vivenians suka banget dengerin musik, handphone ini bisa sampai 72 jam. Lama banget kan? Tapi handphone ini butuh waktu pengujian yang cukup lama, yaitu 1 bulan penuh. Dengan kapasitas 4100 mAh, klaim datain ini bisa jadi ada benarnya. Tidaknya, Asus Zenfone 3 Max ini tidak seperti smartphone lainnya yang hanya bisa bertahan hingga sekitar 20 jam. Namun, keunggulan Zenfone 3 Max bukan hanya itu. Memori ponsel ini cukup besar, dengan RAM 3GB, ROM 32GB, serta penyimpanan eksternal hingga 128GB. Untuk urusan kamera, Zenfone 3 Max jauh dari kualitas Zenfone 3 biasa. Kamera belakang memiliki resolusi 16MP, dan kamera depan beresolusi 8MP. Di sisi hardware kamera, HP ini didukung dengan 3-touch autofocus, sehingga gambar bisa ditangkap dengan fokus 0,03 detik. Navinians, handphone ini disematkan software kamera beautification khas Asus. Brave Venians, yang mau mukanya jadi tirus, matanya belok, ataupun pipinya tuh ada merah-merahnya, kayak blush on, tuh bisa banget pakai handphone ini. Dan Brave Venians, kalau mau hidungnya dimancungin, maaf banget, handphone ini nggak bisa buat hidungnya mancung. Jadi, handphone ini cocok banget Brave Venians yang suka selfie. Kayak aku gini.